Yo, Omers, balik lagi ke Mike's Cigar Channel. Hari ini Om Mike mau unboxing item yang sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi ini bakal seru kita kupas. Kita mau unboxing, kita mulai detailnya satu-satu lebih deket lagi. Oke, penasaran? Follow me. There you go. So we got the new six pack. Ini 2022. Jadi sebenarnya kadang-kadang six pack ini ada mobilnya yang diulang lagi. Tapi untuk seri ini kita lihat langsung ke dalam. Terus, okay, dia ada 15 Jaguar F-Type Project 7, ada BMW M4, Audi RS 5 Coupe, sama ada 2015 Mercedes AMG GT, Porsche 911 GT3 RS, sama Alpine A110. Oh, mantap guys. Ini untuk settingnya, setupnya, gue bilang sih packnya cakep ya. Cuman kalau biasa kalau kita order dari luar negeri, ini udah makan tempat sih, volume banget. Nah biasanya dalam satu box itu ada isinya kalau nggak salah 6 ya, satu box 6 ya, 6 apa 12 gitu. Ya. Six packs ini kayaknya dari 2021 udah ada ya, keluar siri-siri kayak gini. Nah kita lihat belakangnya, ini yang Jepang lah ya kasarnya, ke Jepang. Oke, tuh ada 6 mobil yang akan kita bongkar. Nah untuk packaging ini mereka cuman untuk dibukanya dari samping, tinggal dibuka aja. Nah gua nggak tahu kenapa mereka keluarin six pack gini, cuman ada beberapa juga yang kadang udah dikeluarin di regulernya, dikeluarin lagi di seri ini. Itu just part of marketing kayaknya. Nah, yang pertama kita mau buka, lihat lebih detail lagi. Jadi sebenarnya bukan dibuka lah, ini udah langsung when you open the box udah langsung dapat diambil ya. Oke, kita lihat yang ini ya detailnya. Ini sebenarnya regular guys, plastik, base-nya plastik, ban plastik, nice. Ini coba kita lihat lebih dekat, 360 Jaguar F-Type Project 7 tahun 2015. Waduh, bengis sih, warnanya hitam doff, mama silver, which is nice. Oke, kita punya berikutnya si BMW M4, warnanya gold. Tuh, terus belah atasnya ada kayak carbon fiber gitu guys. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman iseng buka bannya, plastiknya diganti ban karet, udah bengis. Nice, plastik. Oke, kita lihat 360-nya. Masih cakep banget, detailnya cakep banget. Gue sih hoping kayaknya ini keluar cuman ada di seri ini ya, jadi membuat six pack tuh lebih eksklusif karena cuman adanya di six pack gitu. Tapi kalau udah keluar di regulernya lagi ya, sorry itu saya gitu, kayak orang jadi mikir buat beli six pack karena nggak semuanya suka dapetin full six pack gitu. Oke, okay, next kita punya si Audi RS 5 Coupe. Hijaunya cakep. Ini mobil regular sih, cuma untuk detail belakang oke lah. Nah, kita lihat lebih dekat lagi. This Audi RS 5 Coupe. Hijaunya bagus, guys. Ini kalau pakai ban Euro gitu cakep ban karetnya ya. Nice. Next, kita punya si Mercedes AMG ST GT, sorry. Wow, ini biru cakep banget nih. Kayak super teh warna birunya. Tuh ada stripe-nya. Kita lihat lebih dekat lagi. This. What do you guys think about six packs? Kalau teman-teman ada yang punya masukan atau mungkin ada kritikan, saran buat Mattel, coba aja komen. Siapa tahu dibaca. Oke, okay, next kita punya si Porsche 911 GT RS.
Nah ini kalau nggak salah sih udah ada ya, udah pernah keluar regulernya. Tinggal ganti ban karet. Bengis. Warnanya gray, abu-abu. Ada stripe-nya warna merah. Keren guys, keren sih, mantep. Wingnya belakangnya juga tuh, Porsche. Okay, next gua punya si Alpine A110. Okay, ini kayaknya logonya dia kali ya, Alpine. A, ada A-nya di atasnya. Nice. Ini simple sih, putih, tampo 36, ada stripe-nya. Terus ada warna hitamnya juga. Oke guys, so kita punya ada total 6 mobil di six pack ini. That's why they call six pack, karena isinya 6 ya. Oke, okay, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran sebelum beli, mau lihat lebih detail lagi, bisa lihat dari video ini. Dan gua harap ini itemnya kedepannya, si spek-spek kedepannya lebih seru lagi. Alright guys, so thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Thank you terus buat supportnya. Salam Gasomers, peace. I'm out.